Selamat pagi semua. Hari ini aku nak buat treatment micro needling meso BB glow. Seperti biasa, sebelum memulakan treatment kita kena cuci muka kita dulu dengan menggunakan milk cleanser. Dan selepas itu barulah kita buat gentle cleanser. Dan kemudiannya kita proceed untuk gentle peel. Benefitnya adalah untuk membuang sel kulit mati black and white head. Dan kita akan buat extraction untuk buang blackhead yang tertinggal. Dan kalau masih juga ada, kita terpaksa buat manual. Okay, untuk make sure yang sel kulit mati, blackhead ni semua akan hilang secara rata. Dan sebelum proses buat micro needling, kita akan letak 6 cream. 6 cream ni fungsi dia macam bius. Aku akan rasa kebas dekat muka. Dan dia mengambil masa selama 15 minit. Dan selepas itu barulah kita proceed untuk buat miso BB glow. Dan selepas habis kesemuanya, kita akan apply paper mask untuk kurangkan kemerah-merahan yang ada dekat muka tu. So korang kena ingat, selepas tu kita ada downtime mungkin dalam 1 hari untuk kurangkan kemerah-merahan tadi. Dan barulah kita pakai recovery cream dan juga sunblock. Memandangkan kerja aku banyak berada di luar, jadi aku akan selalu melakukan treatment ini untuk memastikan kulit muka kekal segar dan juga bersih. Sebab kita kerja berdepan dengan orang ramai kan. So kalau kulit kusam, disebabkan keterampilan kita yang tidak meyakinkan, kita akan ada masalah bila nak berjumpa dengan orang kan? Tapi jangan risau, sempena bulan kemerdekaan ini, Dr. Nazalia Clinic ada buat promosi Merdeka, Merdeka, Merdeka dari 1 September hingga 16 September 2019. Korang boleh terus pergi ke IG Dr. Nazalia Clinic, DM ataupun ambil je nombor yang tertera dan booking slot korang awal-awal. Pada yang ragu-ragu atau was-was sebelum melakukan treatment, korang jangan risau. Ada khidmat nasihat dan Dr. Nazalia akan check dulu kulit muka korang dan apakah treatment yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, apa tunggu lagi? Selamat mencuba!